Halo para Revitri, khususnya yang ada di Denpasar ataupun di Bali dan sekitarnya. Di sini saya akan praktekkan bagaimana cara menyusui anak kelinci yang ditinggal induknya. Saya menggunakan susu formula, susu SGM 0 sampai 6 bulan dan menggunakan spek kesuntikan untuk dotnya. Tapi ini bukan promosi ya, tapi kalau seandainya ada perusahaan susu SGM ini memberikan royalti kepada saya sangat berterima kasih banyak, karena secara tidak langsung saya telah mempromosikan susu SGM-nya kepada khalayak ramai, khususnya untuk para Revitri. Baik, saya akan mulai untuk petot kelinci. Tarik. Begini caranya, kita tekan perlahan-lahan, nanti dia akan menjilat di layaknya puting susu induknya. Nafsu banget ya. Yang ngedot terus, kira puting susu ibunya. Terus sampai buncit, sampai dia merasa kenyang. Ya, saya rasa cukup. Ya, ini adalah anakan Holland Lob. Baik, begitulah cara menyusui manual atau ngedot kelinci atau ngedot anakan kelinci yang anak kelincinya ditinggal sama induknya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe